Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Kehidupan di Kampung. Pada kesempatan kali ini kita jalan-jalan di seputar dari luhur Cilacap. Bagaimana alamnya yang sangat indah, alamnya terjaga dengan baik, dan fasilitasnya, jalan rayanya dari pemerintahan sangat luar biasa. Tonton terus di channel Kehidupan di Kampung, saudaraku. Pemandangannya sangat indah, luar biasa. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ini di daerah puncak aja air masih ada, bening. Bening airnya. Luar biasa. Bening, saudaraku, airnya bening. Bening ini. Ah. Kita coba naik ke atas. Masih. Oh. Masih terjaga alamnya. Airnya bening, luar biasa bening. Oh, masih terdengar suara air, bening sekali, bening sekali. Aduh, kita turun aja ke bawah. Ah, sebelah sana bukit, kita turun. Kita lihat apa jalan rayanya pun, sekalipun aspalnya burda, tapi ini sudah kemajuan yang sangat pesat, karena ini sesungguhnya bukan jalan umum atau lintas biasa, ini jalan desa yang jalan digunakan. Mobilnya masuk ke sini, mobil masuk. Pemandangannya wow. Kalau apa saudaraku investasi barangkali di sini bikin villa, luar biasa. Kalau saya ke atas ini mungkin perut saya ini nggak kuat. Ini ke atas lagi, saya mau ke bawah saja. Ke atas nantilah. Nah, saudaraku, airnya masih gemericik. Suara jangkrik, suara apa masih terdengar lah seperti itu. Begitu indahnya. Kalau kita lihat ke sebelah sana itu ada perbukitan daerah Ciparahu atau Tambak Sari. Kalau kita lihat itu, kita coba apa, kita zoom. Nah, itu di sana itu perbukitan. Ini termasuk puncak pas, belum yang tertingginya nanti. Mudah-mudahan saya ke sana. Perut saya kuat ini. Oke. Saya berada di puncaknya dari luhur Cilacap, di desa dari luhur. Kalau puncaknya sekali nanti ada di daerah Kuta Agung atau Cijeruk. Itu 732 DPL kalau tidak salah. Pokoknya 700 ke atas, 50 ke bawah, saya lupa. Tapi sangat indah. Nah, ini selaku sekalipun kita berada di pinggiran, tapi mobil sudah masuk, apalagi motor. Nah, saudaraku, sangat indah, luar biasa. Masih hutan di belakang saya pun, masih airnya masih mengalir, bening sekali airnya. Dan di belakang saya persis, saudaraku, lihat keseruannya di channel Kehidupan di Kampung. Maklum orang kampung ya, seperti inilah saudaraku. Thank you.
Saya persis berdiri di pinggir jalan aspal. Terlihat pemandangannya sangat indah, luar biasa. Pohon-pohonnya masih hijau. Nampak rumah-rumah penduduk terjajar dengan rapi. Sulit untuk dibayangkan betapa indahnya alam Nusantara, termasuk Desa Deluhur Kabupaten Cilacap. Luar biasa. Indahnya luar biasa. Mengingatkan kita ke masa lalu. Barangkali saudaraku tidak sempat pulang kampung. Mengenang ketika hidup di kampung, alamnya yang sangat indah, penduduknya yang sangat ramah, bersahaja, nyaman. Terima kasih sahabat kampung, mudah-mudahan menjadikan kenangan agar kita tidak lupa dengan kampung halaman. Terima kasih sudah menonton YouTube dengan channel Kehidupan di Kampung. Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat walafiat, berjumpa kembali dalam cerita yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.